Hello on the world, balik lagi sama Urewa Uchiha dunia guys ya. Oke langsung aja, kali ini gue mau main game namanya Sakura. Apa ini anjing tulisannya, Ignudranus, pokoknya itu ya guys ya. Ini game baru aja rilis, namun di servernya para wibu terlebih dahulu guys. Tapi tenang aja, untuk mainnya gak usah pakai VPN ya guys ya. Oke langsung aja lah, kita masuk ke dalam gamenya. Oke ini dia guys, seperti biasa kita pakai nama kebanggaan kita semua ya guys ya. Ini apa nih, menu trending? Kok perasaan gua kagak ngetik itu men? Kok tiba-tiba nongol itu, apa gua gak sengaja mungkin copy paste si anjing ya? Tiba-tiba nongol atau entah iklannya, tapi kan ini game Jepun anjing, masa iklannya bahasa Indonesia guys. Oke ini dia guys, tadi ada musiknya, bukan udah aja musiknya kagak copyright ya guys ya. Nanti kalau copyright dia terpaksa dibisuin ya guys ya. Itu dia men. Oke dia ceritanya bisa di skip atau kagak men. Ini harusnya bisa sih. Ini apa lagi nih? Lah kok begini? Apa ini? Artinya apa men? Artinya I love you pull, aku cinta padamu ikeke kimochi atau apa ini guys? Ini apa men? Wah gak bisa di skip kah? Gak bisa di skip men. Buset dah. Oke, langsung saja guys. Kita lihat seperti apakah untuk gameplay gamingnya guys. Oke ini dia, kalian mungkin bisa di skip ya guys ya, karena ya gua potong lah si anjing videonya guys. Aduh, jujur aja panjang banget untuk ceritanya dan teks doang men. Agak kurang greget cu, ya nyimaknya agak males gitu men ya. Oke. Dan ini dia tuh gameplaynya. Aduh ini jujur aja gameplay yang paling gua males coy. Alasannya bukan gak bagus cuy. Yang pertama ini pasti lama men ya, gelutnya lama. Yang kedua gitu pakai mikir segala men. Ya pakai mikir, jadi ya sudahlah. Agak males loh, lama noh. Nyerang satu aja harus gimana. Terus ini gimana ini. Oke. Ini apa nih, pentolan apa nih, gunanya apa men? Nah, tutorial aja harus mikir men. Bahasanya belum ngerti sih cok. Ngerti juga gak tuh, ngerti gak tuh kagak nantinya men kalau udah global ya. Oke yang penting kita nikmatin aja guys ya. Oke lanjut apa lagi nih. Gimana nih? Ini kota segitu kan gak bisa bergerak ya. Ini panah kagak bisa. Terus gua ngapain men? Oh kan tutorial dong, pakai mikir men. Aduh ini nggak ada petunjuknya nih di awal-awal men. Masih di awal. Oh ini apa nih? Lo kok jadi ada cahaya dewa begini cok? Gimana ceritanya nih woi? Silo men, buset. Terang banget buset. Aduh ini kayak jidat Pak RT kena matahari men. Ya begitu cok. Cukup untuk menerangi satu kecamatan guys ya, luar biasa. Ini gimana buset, auto kagak bisa, ini kembali kagak bisa, ini tombol buat, oh gitu, double click buset dah. Oke ini skill lagi cuy. No gitu doang, 1 menit. Gimana nih tadi gimana? Oh gitu. Oh ya aduh men. Cerot. Lama banget mau skill juga men. Oke. Oke lanjut lagi. Ini gimana ini? Oke di pentung. Ini skillnya kah? Oke ini dia. Cerot. Lah kok yang jurus ini? Yang jurus yang waipu lah. Yang wangi-wangi. No lihat no. Apa yang gua bilang ya. Tadi gua mainnya ini 2 menitan, cok. Ini udah mau 5 menit belum kelar ya battle-nya, men. Inilah yang gua agak kurang suka game SRPG, cuy. Jadi kayak berasa buang waktu banget, cok ya.
Emang game kan rata-rata emang buat buang waktu cuy, tapi ini mah kayak berasa banget, lama banget, buset dah. Agak bisa ini gantian, oh kadang ngasih error begini cuy. Mau buset gelut gitu doang, mau berapa menit pingin. Oke, ini apa lagi nih? Oh sini jalan. Nah terus tebas. Oke gini. Udah gitu doang. Gitu doang. Wah ini apa nih? Waduh, kayak berasa nonton Powerpuff Girl ya. Buat kalian yang lama udah gak asing lagi guys. Waduh ini Powerpuff Girl versi kawainya guys, begini ya. Oh alah, bilang ke Bambang no lihat no. Satu match doang 4 menitan coy. Buset lama banget kan. Jujur aja game kayak buang waktu banget coy ya. Kayak waktu gak berharga. Cerita lagi kagak bisa di skip, buset. Oke ini ngapain ini? Oke gak tau guys, gua salah aja. Jujur aja ceritanya lama banget nih men. Ini kalau nggak gua skip kalian nonton video ini udah setengah jam lebih cuk. Buset panjang banget, cerita doang ngomong-ngomong gitu loh. Itu padahal udah gua tap udah gua tekan-tekannya. Udah tuh gua tekan-tekan begini cuy. Buset ini game apa men, cerita mulu buset dah. Mainnya kapan? Udah satu match aja 4 menit. Mau gelutnya cerita dulu men. Cerita dulu cuy. Ini gelutnya kapan cuy? Gelut lagi, gacanya mana? Ini buset dah. Oi. Mau bacot lagi kan? Buset dah. Hai. Kepanjangan buset dah. Dibikin per detiknya berapa detik itu cerita, kalau enggak ya minimal 1 menit kayak ini buset. Setengah jam lebih cerita mulu begini deh. Tadi gua belum main men. Main yang tadi doang, yang pertama itu waktu tutorial. Astaga, ini ngapain lagi buset. Oh, gua main udah tetap begini cuy, setengah jam lebih buset. Ceritanya panjang banget. Dipotong-potong ke scan-nya apa gitu ya. Jadi ya agak sedikit menarik dan gak ngebosenin. Kalau gini kan jujur aja ngebosenin itu. Ditambah masih belum ngerti bahasanya. Buset ini ngapain lagi buset. Cerita mulu main, udahlah males. Ya karena males cuy, kagak main-main gua. Karena kagak main-main jadi itu aja guys. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di next video.